masuk ini ya, kita mau rasa macam mana rasanya. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, memang murah lah bos, dengan rasa, dengan harganya, nggak rugi. Kalau nggak percaya datang sendiri coba, memang terbaik. Apa yang beda dengan terbaik rasanya? Nggak, susah mau diceritakan dengan rasanya, datang sendiri dan rasakan. Itu ayam belek. Indo. Nah, kita rasa lontongnya dulu ya. Kita rasa suara satenya tadi. Nah, kita rasa lontongnya. Untuk lontongnya nih memang masaknya pun terbaik. Rasanya pun memang begini, bos. Nggak rugi kalau datang coba, bos. Dengan harga 50 sen satu cucuk nih. Oleh Mak Jatuh sudah. Satu cucuk nih. Nah, kau rasa lah nikmatnya sendiri. Untuk yang ketiga saja, bos. Nah, ini pula kita rasa ayam, sayap ayam, apa sayap? Sayap ayam likunya ya. Nah, minta maaf, tinggal satu. Habis kami lambat datang, jadi ini saya kasih yang kebagiannya. Jadi kita rasa dulu macam mana rasanya. Dia punya rumpah memang begini, bos. Dengan harga, kak berapa harganya? 2 ringgit. Ah, dengan harga 2 ringgit, kau boleh rasa ayam bakar berempah liku. Wah, wow, begitu. Susah mau cakap, jadi kau rasa dulu ah, macam mana rasanya. Jadi kita tera ya, aku sebelur-belur kamu. Nggak minta maaf, habis. Dia punya sayap tinggal ini saya last kami dapat, lambat kami datang tadi. Jadi ini saya boleh dirasa. Kalau banyak lagi mungkin banyak lagi kami ambil ini. Memang terbaik lah, terbaik. Nggak rugi datang sini coba. Insya Allah dijamin yang positif. Aku ini salah satu peminat juga yang bakar-bakar nih sama goreng-goreng. Ah, kalau bakar-bakar memang yang beginilah cita rasa aku. Sate apa kak? Sate Walan Legacy. Ah, kalau boleh kak, ah, perkenalkanlah dulu diri. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Mimi. Ha, tapi Facebook Nur Aida. Okay, hari ini mau bagi preview kak? Yeah. Preview sate ayam. Sate ayam saja dengan kami ada sayap ayam. Sayap ayam apa? Sayap ayam liku. Ah, itu yang uniknya guys, unik. Menu tambahan. Menu tambahannya sayap liku ya. Okay. Sama sate ayam kan? Sate ayam. Kalau anu? COD? Okay, COD. Kami ada COD. COD itu kami charge semua sama sehat RM5. Self pick up pun boleh di tempat kami lah, Kampung Jawa. Lepas tu harga lah kan? Ya. Yeah. Okay, harga untuk satu sate 50 sen. 50 sen saja ya. Kalau sayap tu RM2. RM2 seketul. RM2. Ha, RM2 seketul lah. Kalau anu sampai jam berapa? Okey, kami start open ya. Start beroperasi tu pukul 10.30 sampai pukul 4 buat masa inilah. Nanti kalau ada perubahan masa tu akan dibagi tahu juga. Ya dah, sebab sekarang kan kita apa? PKP kan? Ya, PKP masih PKP, masih PKP. Lepas tu kalau mau lontong, kami guna lontong mini ya. Dia lontong mini begini. 50 sen saja. 50 sen juga sama juga dengan harga sate. Oh. Ah, 50 sen. Okey. Okay, yang spesialnya pasal sate kami ni rempahnya, rempah. Walaupun harga 50 sen tapi rasa berbaloi lah. Banyak orang komen pun berbaloi. Maksudnya tu bila kamu rasa ada wangi rempah. Sama juga dengan ni. Sayap ayam tu. Sayap ayam tu memang spesial sikit dia punya apa tu? Ramuan. Rempah. Ah, ramuannya tak sama dengan sayap-sayap lain. Jadi kalau mau try boleh belilah. Boleh. Nanti kita letak kita anu ya di bawah. Okey, apa lagi kamu promote langsung? Apa lagi?
buat masa ini belum ada dulu. buat masa ini siap lah dulu. Ini saya dulu kagak mau promote. Plan untuk masa plan hadapan. Insyaallah mungkin kalau ada location yang lebih oke, okay, yeah, kami akan cari location lah, yeah, yang lebih senang untuk orang jumpa. Macam sekarang location kami ini macam susah sikit orang mau jumpa. Iya, yeah, betul. Kan jadi bila kalau ada dimurahkan rezeki lagi, sebab ini kira business family, semua pun family terlibat, dari makcik, nenek, pokoknya semualah, semua family terlibat. Mana tahu dimurahkan rezeki, kami akan cari satu location yang senang sikit dijumpa, senang sikit orang jumpa, senang sikit orang datang, senang sikit lah semuanya, senang dimakan, senang dibeli. Oke, okay guys, ada penambahan sedikit ya. Kakak ini pun terima apa? Terima tempahan untuk majlis-majlis, contohnya majlis kesyukuran kah, kalau kamu buat akikah kah, tapi kena buat tempahan tuh seminggu lebih awal daripada tarik yang kamu mau. Seminggu lebih awal lah, jadi senang kita setting kan. Iyalah. Mungkin mau itu mau ini kah, boleh. Oke. Okay. Insyaallah boleh. Ada apa-apa lagi? Tidak ada, sudah. Jangan lupa guys, sekejap sate Walan Legacy. Please, jangan lupa like, comment dan subscribe. Peace.